Game yang dibuat berdasarkan adaptasi dari sebuah film memiliki daya tarik tersendiri bagi para gamer, terutama bagi gamer yang juga gemar menonton film. Antusiasme mereka tentu akan meningkat apabila cerita dalam game yang dimainkan diadaptasikan dari film kesukaan mereka, guys. Berikut ini 7 game terbaik yang diadaptasi dari film. Sebelum ke nomor 7, tolong kalian mencet tombol subscribe dan like-nya juga ya, guys. Karena banyak sekali video-video informasi unik dan menarik yang kami akan berikan pada kalian loh, yang pastinya seru banget. Game yang dibuat berdasarkan film berjudul King Kong ini menceritakan mengenai sekelompok tim yang pergi ke Iceland untuk membuat film. Namun sayangnya, rencana mereka harus digagalkan oleh makhluk-makhluk raksasa yang menghuni pulau tersebut, guys. Mereka pun pada akhirnya harus melakukan perlawanan terhadap makhluk-makhluk di sana dan berjuang mencari jalan keluar dari pulau tersebut, guys. Dalam game ini, kalian berkesempatan untuk membantu Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Frodo, serta Sam dalam petualangan mereka. Pertempuran jarak dekat dan kerumunan besar musuh adalah hal yang akan kalian jumpai di dalam game Hack and Slash ini. Bagi para penggemar Lord of the Rings, rasanya game ini patut untuk kalian coba, guys. Dalam game ini, menceritakan petualangan hewan-hewan penghuni Central Park Zoo di New York. Terdapat sejumlah playable karakter di dalam game ini. Dan kalian akan mulai permainan dari kandang dan mengikuti perjalanan mereka hingga akhirnya berhasil melepaskan diri dari kebun binatang, guys. Di game ini, kalian akan dapat merasakan petualangan ala Indiana Jones, namun dengan nuansa yang tidak terlalu serius. Karena seperti yang kalian ketahui, game-game Lego memiliki ciri khas berupa karakter dengan bentuk yang telah dibuat sedemikian rupa, sehingga terlihat unik dan lucu, namun tetap tidak mengurangi keseruan dari game itu tersendiri, guys. Dalam game tersebut, kalian akan diberi kesempatan untuk merasakan sensasi menegangkan menjadi seorang agen rahasia yang ditugaskan untuk melakukan misi infiltrasi, guys. Di dalamnya, kita akan menjumpai aksi tembak-tembakan, serta tak lupa juga kita dapat menggunakan peralatan canggih seperti dalam filmnya, guys. Dirilis pada tahun 2006 lalu, adaptasi dari film dengan judul yang sama ini berkisah tentang persaingan antara keluarga mafia pada tahun 1990-an, guys. Sama seperti dalam film, cerita dalam game ini diwarnai dengan pengkhianatan dan pembalas dendaman, guys. Sebagai anggota penting dari salah satu mafia,
kalian akan kerap melibatkan dalam berbagai tugas beresiko tinggi, guys. Game yang bercerita mengenai kehidupan geng ini juga diadaptasi dari sebuah film yang memiliki judul yang sama, yaitu The Warriors. Hampir sama seperti Godfather, jalan cerita dalam game ini diwarnai dengan pengkhianatan, fitnah serta pembalas dendaman, guys. Namun bedanya di sini adalah menggunakan sudut pandang geng di kota New York, guys.